Pertolongan pertama untuk mereka yang menderita stroke baru terserang, kan biasanya orang panik, tuh langsung bawa masuk rumah sakit. Ini jika terserang stroke pertama, bagikan dulu sebanyak-banyaknya teman-teman supaya banyak yang tahu. Pertolongan pertama untuk orang yang tekanan darah tinggi dan tiba-tiba lidah tidak bisa bicara, bengkok, lidah tiba-tiba lari ke dalam. Ini pertolongan pertamanya boleh teman-teman praktekkan karena ini saya lakukan bahkan ada beberapa penderita stroke yang saya tangani tidak masuk rumah sakit. Teman-teman bisa lihat ini dia caranya. Ya. Tekan pada bagian ini ya. Di sini nih, di ujung ini. Tekan-tekan sedikit karena biasanya orang yang terkena stroke gejalanya itu mulai oleng di bagian ini tegang ya kadang mulut miring bagikan sebanyak-banyaknya teman-teman supaya banyak yang tahu pertolongan pertama pada kasus orang yang stroke tiba-tiba mulut miring dan tidak bisa bicara ini dia tekan di sini ya tarik di sini ini terasa sampai ke atas pasti ya tekan begini jangan menunduk Pak oke nah biasanya orang yang gejala awal orang yang kena stroke itu di sini mulai tebal dan jika kejadian itu terjadi, coba tekan di sini ya, tahan, tekan, tahan, kemudian angkat, tekan, tahan, kemudian angkat, tekan, tahan, kemudian angkat, tekan, tahan, kemudian angkat. Nah, kalau mulutnya sudah mulai miring, ya lidahnya sudah tidak bisa buat bicara, air liur sudah menetes terus, ini ambil ya, di sini, tapi bukan mencekik teman-teman, ambil saja urat yang ada di sini urat yang ada di sini dari bawah telinga ke arah bawah tekan cubit besar begini ini kan kalau saya cubit ini bisa kepala bisa bergerak tapi ini adalah jaringan yang terhambat sehingga suplai oksigen ke otak tidak maksimal dan itu sakit sekali tapi lakukan secara berulang-ulang seperti ini ya pijit di kiri kanan seperti ini dari arah belakang ya teman-teman dari arah belakang supaya posisinya lebih bagus cubit-cubit besar begini Nah, kalau awalnya tadi sakit, sekarang sudah tidak sakit, Pak Ridwan, sudah tidak, betul ya? Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Tadi kesakitan sekali. Ini di kanan sudah, eh, ini memang di kanan menonjol keluar karena normal. Ini lari ke, ke belakang. Inilah yang membuat orang yang stroke susah menoleh, mulut miring, ya lidah ketarik masuk. Jadi saya bagi tutorial ini, teman-teman ya, mudah -mudahan.